Ini adalah kabel serbaguna karena saya menganggapnya sangat serbaguna dan penggunaannya juga sangat mudah. Kabel jack ini berasal dari sebuah HP yang sudah lama. Bukan yang itu. Ya, yang ini. Asal mula kabel ini berasal dari HP bawaan ini. Dulunya, jack sebelah sini itu bentuknya sangat kecil dan saya manipulasi menjadi besar. Setelah saya ganti seperti ini, sudah bisa digunakan di smartphone yang sekarang ini, hampir di semua smartphone. Penggunaannya cukup mudah. Di sini ada 3 sisi. Sisi yang ini kita colokkan ke sini jika kita ingin merekam, dan sisi yang ini kita colokkan di bagian channel untuk mengontrol hasil rekaman kita. Fungsinya ini, kita bisa langsung mendengar hasil rekaman kita, dan kita juga bisa mengontrol jika kita ingin merekam sebuah suara. Tentu bagi saya, penggunaan kabel ini sangat serbaguna dibanding dengan splitter pada umumnya, dan kita tentu membutuhkan sebuah jack untuk mendukung pada saat kita merekord suara. Nah, bagi teman-teman yang berminat, di sini saya akan mereviewnya dan memberikan skemanya. Pada umumnya, ini berasal dari sebuah jalur headset pada biasanya. Yang dua ini adalah jalur ke speaker sebelah kiri dan satu ini ke speaker sebelah kanan. Dan yang satunya ini adalah jalur ke mikrofon seperti pada headset pada umumnya. Cukup mudah bukan? Teman-teman pasti bisa membuatnya di rumah dengan benda apa adanya. Untuk skemanya adalah sebagai berikut. Ya, itu adalah skemanya. Semoga saja bisa dipahami. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur dan bisa semuanya lah. Dan terakhir, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Oke. Terima kasih. Dan assalamualaikum. Ada lagi. Jangan lupa klik tombol like juga ya.